With our producer, Dawes, okay. And also Abang Ajay. So whatever question you have, can ask directly to them sekarang lah. Abang, bintang tahun ni macam ni, Abang? Power-power. Okey lah, untuk tahun ni, because mungkin injection production tu dia tak pergi kepada solo. Kan selalu individu solo banyak kan? So kali ni kita ada color lah, ada duo, ada band. Dan by rights pun, memang pun youngsters memang banyak sekarang ke arah band, ke arah duo. Berkumpulan. So disebabkan itu kita nampak benda tu color, dan yang paling best ke direction masing-masing berbeza. Dia tak stereotype. Tak semua hidup dengan lagu ballad lah kan? Ada peserta yang macam membimbangkan tak? Macam untuk sempat. Yang bawah 50 tu membimbangkan sikit lah. Bawah 50, atas 50% tu okey. Tapi kita tengok macam most of them like macam the more to arah orang kata K-pop lah. Muzik sekarang lah. So abang tengok macam mana this situation? No, kita kena adapt dengan benda-benda tu. Yes. Sebab dia tak ada lagi generation yang tahu Jamal Abdillah. Tak lagi generation yang tahu, I mean, yang penyanyi yang bagus kan. Dan kita pun bukan nak mencari seperti Misha, seperti Dayang, seperti itu. Kita nak cari apa yang color sekarang lah. Betul. Dan pergi kepada kemampuan mereka. Dan kita tahu nyanyian dia tak sama dengan orang-orang yang 80s, 90s punya cara menyanyi. Sebab mungkin pembawakan lagu universal. Kan, pembawakan lagu international tu banyak diserapkan dengan pendengaran mereka. So far, untuk compare this tahun ni dan sebelumnya, untuk minggu pertama ni, abang tengok macam mana diorang punya prestasi? Confident level tu banyak. Yes. Yang mana pun bawah 50% tu rata-rata dia, macam saya cakap, because first time dia orang tak dapat kawal takut tu. Kan, yang ada yang dah macam dia very brave. Especially saya tengok yang ada seorang konsep yang boleh kasidah tu. Raufal. Raufal, dia very firm. Dia very confident lah. Actually, bawah 50% seorang je Farhan Shah kan? Yes. Yang lain semua 50% above. Yes. So, diesel lah dia. Mernish pun 51%. Kan? Tak ramai pun. Yeah. So, that means confidence level diorang bagus lah dengan, macam saya cakap lah, kita bukan nak pergi kepada high pitch ke apa. Itu high pitch dah individu. Tapi kita nak dengar sedap menyanyi. Itu yang paling penting. Sedap menyanyi. Abang, macam mana abang nampak persaingan daripada peserta luar negara tahun ini? Bila comes to apa persaingan kompetitor, saya rasa kita tak boleh chopkan kat situ lah. Pertandingan ni perlu di kompetitorskan sama ada Malaysia, Singapore ataupun Indonesia ataupun tu kan. Perisai benda ini universal. Siapa saja yang sedap, dia akan dinobatkan. Dan saya rasa dia membuatkan juga peserta-peserta kita atau peserta yang datang daripada kulit kita lah. I mean, tengok bagaimana cara mereka bekerja. Bagaimana cara mereka buat homework. Mungkin itu ada satu pembelajaran yang baru. Selain daripada dia dapat daripada judge ataupun production, sebenarnya pergaulan tu dia boleh nampak macam mana module of ya kan, international ni yang bukan orang Malaysia ni dia rehearsal, practice, cara bekerja dengan dia. Mungkin dari production ni, mungkin boleh beritahu kenapa memilih all these international stars, contestant? Kita nak inject sesuatu yang baru. Tak baru sebab kita dah pernah buat sebelum ni. Tapi kali ni kita dapat peserta-peserta yang agak kompetitif kan, untuk dibandingkan dengan peserta Malaysia. Dan alhamdulillah penerimaan masyarakat, penerimaan netizen good malam ni untuk peserta daripada luar negara. Ada tak yang approach tapi diorang tolak? Actually ada a few, tapi this is the best yang kita dapat daripada Singapore, Indonesia dengan Korea. Sebelum ni ada Brunei. Brunei, so far kita not on board because ada beberapa issue lah. So, supposedly memang ada kertas. Supposedly kita ada approach lah. Last year kita ada Brunei kan seorang? Last year. Syafiq Abdillah. Yes, Syafiq. Okey, daripada segi pemakaian pada kali ini, kalau kita boleh nampak botim-botim mereka pun, orang kata daripada awalnya pun boleh nampak plastik juga kan, berbanding tonton selepas dia. So, daripada segi tahun minggu pertama ni macam mana ni daripada segi botim pihak audience? Botim masih kekal dalam mekanisme yang sama. Itu adalah still botim daripada penonton daripada online lah. Sama. Tak berubah. Tak berubah. Mekanisme tak berubah.
So tadi malam kita fahamkan oleh host kata untuk permakahan daripada juri juga ya, daripada dia ada immunity acts ya. Ya, immunity acts. So kenapa menggunakan immunity acts tu tak digunakan immunity biasa? Immunity acts adalah pembaharuan ataupun elemen terbaru yang kita bawa kat Big Stage tahun ni, which is kita bagi ruang kepada pihak juri untuk memilih sama ada bersetuju dengan suara netizen iaitu undian tadi ataupun tak bersetuju dengan suara netizen. Saya rasa itu fair jugalah pada situ kan. So kita akan dapat jika juri nak pakai, itu adalah keputusan pihak juri. Kalau tak nak pakai pun kita akan menghormati keputusan pihak juri. Dia boleh dilukis setiap minggu ke ataupun hanya sekali dua ada amount dia? Kita akan teruskan setiap minggu. Tapi berapa kali itu kita akan refill di dia ada quota jugalah. Setiap minggu. Okay. Tapi pihak production terangkan kembali mungkin pihak netizen penonton di luar tidak faham cara dia apabila menyelamatkan mereka tersingkir dan ada penyingkiran juga. So boleh tak terangkan? Penyingkiran akan berlaku seperti biasa. Cuma kita akan tambah immunity X tu di mana kita bagi kuasa kepada pihak juri untuk menyelamatkan yang tersingkir, tetapi pihak juri perlu menyingkirkan bottom two yang lagi dua. So dia kena pilih lagi salah seorang dan selamatkan yang tersingkir. So salah seorang mesti akan tersingkir jika dia pakai immunity X pada malam tu. Dia kena singkirkan juga, dia tak boleh selamatkan sahaja. Which is last year dia ditembak kan, nak selamatkan siapa dan depends pada voting balik. But this time around pihak juri boleh menyelamatkan tapi kena singkirkan juga salah seorang lagi daripada dua bottom tu. Tough decision jugalah kan. Adakah tahun ni macam kita nampak tahun-tahun lepas kan orang kata drama tu tetap ada lah di Astro. Tetapi kali ini adakah juga para peserta bintang-bintang ini akan separuh akan dikekalkan ataupun macam mana ataupun bagaimana permainan dia kali ini? Rasanya kita tunggu dengan seminggu depan lah drama tu kan. So far week one ni saya rasa straightforward. Kita memang rely on bakat peserta dan kita punya elemen-elemen baru dan performances yang ditampilkan oleh pihak kontestan malam ni kan. How about the host, the new host? The new host. So far kita mendapati rata-rata netizen menerima baik kedua-dua host kita. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Rina Nusa sudi jadi kita punya kenapa host. Kenapa memilih dia? Kenapa memilih Rina? Okay, Rina Nuzi is one of the top entertainer from Indonesia. And kita tahu Kak Lina is macam counterpart juga kat Malaysia, a top female entertainer. So we thought of combining both. In fact, kita orang dah cuba dalam salah satu program hari kita, Siapa Nombor Satu, Lina versus Rina. And yang tu pun banyak feedback yang positif. So alhamdulillah, that same feedback also di repeat juga malam ni. So ni you tengok feedback netizen lah. Ya, netizen. Susah tak? I mean, senang tak proses punya approach dia? Dia memang terus terima ke macam mana? Prosesnya, terus terang prosesnya agak senang dengan pihak Rina Nus. Kita hanya ada beberapa kali meeting dengan dia dan dia accept kita punya penerimaan dan dia masa kita approach pun dia sangat teruja untuk join Big Stage dan pihak kita sangat berbesar hati dan diharap dengan pemilihan Rina Nusin kita dapat penetrate market Indonesia lah. Selepas harga dia okey. Okey. Mas kahwin. Soalan mungkin untuk Abang Ustaz Ilan mana-mana boleh jawab dah, sebab macam tadi bila saat penjurian duo dari Korea, bila kita tengok dekat Twitter ramai yang kata tak macam tak berapa proper macam bila nak translate tu. So adakah minggu depan pihak Astro akan bawa translator ke atau macam mana? Kami akan melihat feedback netizen tadi, kita ada a few negative feedback kan. Kita akan menambah baiklah proses tu. InsyaAllah next week kita akan lebih proper lah the comment and masa host mencelah tu kita akan memperbaiki lagi lah. Tapi sebelum ni masa Hanbyu kita tak ada translator. Tak ada translator. He can speak English. Can speak English. Betul. Tapi nanti kita akan tengok lah. Ya, award tu dia based on the performance ataupun based on the mark yang paling tinggi tu macam mana? Dominasi persembahan terbaik. Dominasi persembahan terbaik tu kita memang rely on our
pemenang juri untuk pilih siapa memberikan persembahan terbaik pada malam tersebut. Memang 100% on juri. Pemenang juri. Tak ada kena-mengena dengan markah yang di... Tak ada kena-mengena. So, dia orang akan pilih siapa malam tu dia orang rasa, both juri rasa persembahan yang paling terbaik. So, malam mungkin tu. Abang bagi juri boleh bagi komen kenapa mereka dapat award. I mean, rangkap pertama tu sebenarnya. Nyanyian daripada rangkap pertama tu, dia terus faham. Dia terus faham dan kemahuan, kehendak dia punya menyanyi tu, dia punya deliver tu, I mean it's very very tak fikir punya tau. Especially part modulation tu, bila kamu tengok ada naik key tu, I mean dia boleh harmonikan balik lagu tu dengan sendiri. Dan saya cakap apabila gabungan dua tone ni kena, it's a very good combination of dua. Abang ada bagi tapi mata. Kita tak dengar lagi lagu Fast. Okay. Dia ada tapi dia. Tapi kita berdasarkan pada hari ini punya pendengaran lagu. Abang ada bagi markah agak tinggi juga untuk kumpulan Coex kan? Kenapa abang beri markah tinggi? Attitude. Ya, apabila band-band ni, I mean saya dah start produce band, band boy ni daripada zaman 90s, bermula dengan A2Z, Nico, Cool, ya. Yeah. I mean rata-rata is about setiap individu punya presentation. Dia cepat kita boleh ingat karakter. Kan kalau kita contoh kalau dulu 42C berapa orang dia dalam tu? 7-8. Betul. Setiap individu kamu tahu nama dia. KRU, setiap individu kamu tahu nama dia. Kan? Feminine. Setiap individu kamu. So ini berbalik pada formula lama sebenarnya. Kan? Dan apabila dia buat persembahan dan kamu dapat tengok attitude masing-masing, dia tunjuk bukan menampilkan grouping punya barang, dia menampilkan individu punya barang. So rasa saya kalau ada keluarkan individu punya karakter, itulah band. That's why rata-rata kamu tengok kalau konsert ya, kalau konsert contoh kita tak pergi band-band yang menari-menari ni lah, band performance. Okay. Kamu letak search setiap anggota tu dia orang kenal. Ramai tak konsertnya? Ramai. Kamu letak Wings, setiap anggota tu kamu kenal. Ramai tak anggota? Kamu letak Exist, setiap individu tu dia orang kenal. So I mean itu adalah karakter band. Apabila dalam 5 atau 7 orang, setiap seorang tu dia kenal, tu dah syarah. So itu apa yang abang nampak kat Coex, dia orang memorable each one. Yes, yes. Sebab kita kena faham konsep, repertoire individu dengan band berbeza. Kan? Memang orang cakap, alah bolehlah nyanyi ramai-ramai. Tapi kamu kena faham dalam nyanyian tu ada tarian. Adakah kamu mampu buat tarian-tarian tu menari sambil menyanyi? Saya rasa tak. Itu perlukan effort yang tinggi, effort yang besar. Untuk pergaulan, untuk penyampaian, untuk penampilan. I mean, satu kerja yang berat. Tapi kalau dapat gabungkan, lepas tu kita tengok komersial, benda tu jadilah. Untuk sebagai reminder juga, I think sebab banyak netizen mungkin kurang jelas atau kurang ingat kriteria pemakaian untuk juri. Yeah. Tahun ini kan 50% vokal dan 50% creativity. So I think that also justify kenapa makan orang macam tu. Yes. So macam mungkin ramai orang fikir more vocal atau more tu. Sebab dulu kita 70-30. Lepas tu dulu banyak macam solo kan. So bila 70-30, of course kita akan fokuskan banyak kepada penyampaian nyanyian. Sebab kita tak nampak benda-benda lain akan bergerak. Kan paling kuat pun ada props. Kan? So bila kan ada ni, so it's fair. I mean 50-50 tu. Creativity merangkumi segala. So itu boleh juga membuatkan yang individu yang menampilkan dirinya seorang akan fikir lagi apa aku nak kena lawan band ni. Sekarang dia tak lawan nyanyi tau. Dia nak lawan apa koreografi aku kena buat ni. Nak seiring dengan poin ni. China pula, how do you see performance tonight? Overall, untuk all the contestants. Okay, assalamualaikum semua. Saya Enak tu. Overall, sebenarnya semua sangat memberansakan. You're right, Aiskali. Mungkin ada right, yang sebab kita nampak ada macam dua kategori sekarang ni. The vocalist and the entertainer. Yeah. Dua side. Jadi, bagi saya, pemakaian 50% ni sebenarnya in a way, it's scary for both sides. Dan that's why markah kita macam sometimes orang akan rasa macam oh yang ni lebih gempak performance, lebih power in singing style. Tapi
kita tak boleh nak hook sangat sebabnya they are lacking of stage presence, they are lacking of originality, especially for the ballet singers untuk malam ni. Tapi untuk yang entertainer side pula, kita rasa excited lah sebab apa yang diorang tunjukkan malam ni sangat tak mudah. Especially saya nak puji lah certain groups yang memang, for example, dia melepak boys, Go-X, group-group ni macam new, like future of our Malaysian music lah. So, saya excited to see the second week because I feel like untuk first week ni, saya play easy. Tapi bukan bermaksud kita tak ada penilaian yang macam nak suntik extra marks ke ataupun lower marks. Tapi kita baru nak kenali mereka. Tekak pun masih baru nak warm up tau. So, second week we'll see how it is. Okay, macam dia tahu kan ada one competitor, your ex-housemate. So, mungkin orang akan kata ada isu kat sini macam conflict of interest, favoritism. So, mungkin Aina boleh jelaskan dengan lebih detail apa sebenarnya yang mungkin Aina akan lakukan as a jury for your fans. Sebenarnya, saya cuba tunjukkan the non-favoritism tadi, which is that's why ada yang macam tak puas hati dengan markah yang Aina bagi kat Nadira. But I'm coming from someone yang kenal Nadira way earlier from anybody kan. So kalau dia tak nyanyi dekat pentas, dengar dia nyanyi kat toilet, dengar dekat dapur, and we both know each other's punya strength and weakness. Jadi untuk Nadira malam ni, I have to be fair sebab saya rasa she can do so much better than that and I mean it well. So apa markah yang saya bagi tadi tu, it's not coming from an ex-housemate, it's coming from peers to peers, rakan seperjuangan. And I feel like kalau switch place, kalau Nadira berada di tempat saya and I'm in her place, it's the same thing. Tapi you still pressure tak bila you kena, you know, nak judge your own friend? Saya tahu moment tu akan sampai and Nadira pun ada macam talk to me before the competition. But it's strictly professional lah. Apa yang kita ada before this, it's still the same. We're friends, tapi competition is still competition. Saya kena sama rata dengan yang lain. Kalau yang lain tu lebih bagus, kena bagi markah kat yang lagi satu. So no hard feeling at all. Yeah, I hope Nadira's fans yang memang ikut kita orang daripada program dulu dan peminat-peminat Nadira, peminat-peminat Aina, jangan ambil benda ni luar dari konteks Big Stage. This is strictly for Big Stage and untuk kebaikan Nadira. Because kita nak judge sekarang ni 50%, there's no more 70-30. So 50% mungkin rendah, kreativiti tinggi, orang tu boleh menang. Kalau vokal dia tinggi, kreativiti dia rendah, dia boleh kalah. Dia macam tu tau. Yeah, so macam tu pemakahan tahun ni. Secara keseluruhan, pressure tak untuk jadi ketua juri untuk Big Stage ni dan tengok masa persembahan minggu pertama ni? Secara jujurnya, saya masih mencari rentak apa yang saya nak ketengahkan dalam program ni because of course everyone ada rasa pressure, tapi saya tahu apa yang lebih clear lah. Selepas minggu ini, saya lebih clear apa yang saya nak ketengahkan, apa yang saya nak cakap sewaktu saya menjuri dan markah apa yang saya nak bagi. Macam minggu ni, saya tak nitpick sangat dengan vocal techniques. Kita tak ada macam nak, okay, nak really count every single details. No. Sebab we just want to enjoy this first week lah, honestly. Itu matlamat saya lah. Saya nak kenal each and everyone. And saya kena cakap dengan diri saya dan usul kepada semua, kali ini saya datang ke Big Stage bukan sebagai juri jemputan. Jadi saya tak boleh adili mereka sebagai one time shot. Macam dulu saya datang sekali saja. So saya akan terus jujur dan that's it because tak ada peluang lain kan. Tapi kali ini kita nak jumpa lagi 9 minggu. So I have to be macam, kita kena main tarik tali sikit lah. Jadi chemistry Aina dengan Abang Ajay quite good kalau daripada sudut penonton kami lah. Macam mana korang pernah berbincang sebelum bermula show ini? No lah, itu saya rasa spiritual of artistic. Sebab she's a writer
and dia tahu tentang bunyi sumbang atau tak sumbang, dan dia faham apabila dia buat lagu dia sendiri, dia tahu kehendak. Berbeza dengan penyanyi yang menyanyikan lagu orang lain, dia menyampaikan. She's more to singing dia punya direction sendiri, dan of course bila dia direction tu, dia tahu kiblat tu nak ke mana. Dan dia, especially pada basic, saya rasa dia tak ada problem lah. Whether it's flat or sharp, atau ada soul atau tak ada, budak tu takut atau takut, itu yang perlu ada pada judge. Sebab saya rasa benda tu penting. Macam masing-masing judge ada their own kind of way of bagi, ya, bagi. Macam saya, I'm more to producing. So bila producing, correction yang saya cakapkan first dulu, kan, untuk correction supaya dia tahu. Sebab kebiasaannya apabila start daripada itulah nyanyian, itulah sebenarnya yang problem dia. Sebab apabila kita terangkan problem dia, at least dia alert. So dia kalau dia tak alert, dia fikir tak perlu nak mendengar, kuasa tangan point pada saya. Saya share, saya bukan kritik, saya share. So saya rasa masing-masing ada cara direction of judging. Yang penting, apa yang kita cakap is fact, dan apa yang kita cakap tak lari daripada matematik. Mungkin insiden 2% boleh berulang ke? Abang tengok persembahan. Jangan salah rumah lah. Cerita dia senang je, jangan salah rumah lah. Kan, pada saya kalau salah rumah tu dah obvious sangat. Jadi ada juga situasi macam Makak Aina lebih tinggi pada Makak Ajar. Dan Makak Ajar dia tinggi daripada Makak Aina. Dia macam balance kat situ. So, adakah kalian macam itu individually your marks or... Tak ada, kita tak ada. Ikut pendengaran. Dan basically, kalau kita tengok, dia jadi yang point yang terlebih sikit, tapi dia mesti atas 50%. Betul tak? Yeah. Dia takkan ada bawah yang ni 45, yang ni pergi 80. Yeah. Itu saya rasa ada problem sikit kalau kat situ. Yeah. So sini yang akan nampakkan jauh sikit, bila dia dah atas 50, mungkin kita pergi 55, Aina akan pergi 62. So tak jauh tu sebenarnya. Dia masih taraf pendengaran yang bagus lah pada saya. Sebab mengenali Aina pun daripada mentor legend pun masa tu. Adira pun Zainal punya mentor masa tu, dia Ella pun. So saya rasa dia orang ni rata-rata penyanyi yang mempunyai direction. That's why they can stay dalam industry. Thank you, everyone. Terima kasih semua, ya. Thank you semua. Thank you. Nice to meet you. Setakat 3 pulang dulu. Iya, sampai jumpa lagi. Halo. Hai. Cantik, ya. Terima kasih. Nombor satu, ya. Nombor satu. Sudah makan? Nanti aja. Atau pulang ke Jakarta? Besok. Oke. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa? Bisa ya. Aja. Kan sering nonton sinetron di sini. Oh iya iya. Oke. Oke. Jadi, Rina, macam mana dengan malam ini first time untuk program di Malaysia, kan? Iya, betul. First time, always nervous, bingung, masih cari bahasanya, so masih sedikit canggung. Gitu. Kenapa kamu terima untuk dari stage? Karena ini pengalaman baru, kan? Like a new experience, aku harus coba di luar Indonesia. Karena aku biasa lihat penyanyi Indonesia banyak juga di Malaysia, tapi untuk host kita mesti cakap banyak, kan? So itu tantangan, cabaran.
macam tu. Bagaimana kamu mencipta chemistry bersama Kak Lina? It just happen. Like enggak ada aku mau buat apa itu tiba-tiba aku ketemu Lina pertama kali di Indonesia. Langsung aja terus nyambung, langsung connect gitu. Apa antara research yang kamu buat sebelum kamu terima tawaran untuk jadi host Big Stage? Aku lihat dulu Big Stage yang sebelumnya kan, dan aku tanya banyak sama orang ini konsep panggungnya gimana, konsep acaranya seperti apa, pesertanya juga kayak gimana, jadi udah harus tahu dulu sebelumnya gitu. Macam kamu cakap tadi, kamu ada masalah bahasa, pemahaman macam tu dah. Ya, so, betul. Kamu ada belajar ke atau macam mana untuk berkomunikasi dengan Kak Lina? Ya, pasti ada belajar. Kadang ada ngomong agak sedikit cepat, so aku gak tangkap itu maksudnya apa. Tadi pun di stage seperti itu, jadi ada respon yang mungkin gak nyambung. Jadi Kak Lina ngomong apa, mungkin aku responnya lain, maksudnya juga gak nyambung gitu. Jadi apa benar gak ya tadi? So, jadi masih ada ragu-ragu gitu. Pernah dapatkan komen atau pendapat dari Bunda Hetty tak? Memandangkan dia pun pernah jadi host di sini kan? Mm-hmm. Pernah dapatkan komen dari dia tak? Iya, karena waktu itu yang kasih tahu aku untuk ada acara sama Kalina di Indonesia. Waktu itu Kalina datang ke Indonesia itu untuk acara Hari Raya kan? Itu pun juga yang hubungi Bunda Hetty waktu itu. Jadi Bunda Hetty, Rin, ini di Malaysia katanya ada acara untuk program apa buat program Malaysia, boleh tuh katanya gitu. Jadi ya udah aku ambil juga di situ. So pengen tahu biar ada pengalaman baru gitu. Bagaimana kamu lihat respon daripada audiens hari ini dengan telah kamu? Oke, kalau respon di studio kayaknya seru. Seru. Oke. Tapi respon di Twitter seperti biasa ada pro kontra, ada yang suka, ada yang enggak, tapi itu natural kan. Semua udah normal, ada orang suka, ada orang enggak, ada bagus, ada jelek. It's normal. So it's not a big deal. Gitu. Dari siapa nih kamu akan bolak-balik KL Jakarta setiap minggu ataupun akan stay KL? Betul, bolak-balik Jakarta KL setiap minggu, karena di Indonesia juga aku masih harus ada another program kan. Capek enggak? Iya, kalau bilang capek pasti capek, tapi kalau kita senang kan enggak akan capek. Gitu. Apabila kamu mengacarakan sebuah program yang sangat popular di sini kan, mm-hmm. Pasti kamu akan semakin dikenali. Jadi adakah kamu mengharapkan mungkin selepas ini lebih banyak job di Malaysia? Ya, harapan yang bagus-bagus selalu ada. Tapi ya itu dia, saya juga enggak terlalu harus dapat ini ambisi gitu, enggak terlalu gitu. Ya jalan aja. Saya punya potensi apa, saya bisanya di mana, tempatnya cocok atau enggak, kalau enak, kalau nyaman, kita comfortable, then just do it. But if not, then don't do it. Kayak gitu. Ada tak do's and don'ts yang ditetapkan oleh produksi kepada kamu? Macam kalau kamu tak boleh buat ini, kamu tak boleh buat itu. Sebetulnya enggak ada. Di sini mereka bebas-bebas saja. Kamu mau buat apa selama kita tahu aturan-aturan, like dari segi bahasa, apa yang boleh, apa yang enggak. Karena ada beberapa bahasa Indonesia yang di sini artinya ternyata jauh berbeda gitu. Yang bahasa Indonesianya artinya biasa-biasa aja, ternyata di sini sedikit rude gitu. Tapi saya tanya banyak kan, ini artinya apa? Kalau saya ngomong ini boleh enggak? Kalau saya ngomong ini, so belajar banyak juga di sini. Itu juga bikin salah satu pengalaman yang menarik gitu. Lina, kamu pertama kali ke Malaysia? Kalau ke Malaysia udah sering, tapi untuk ngisi acara di TV Malaysia ini baru pertama kali. Tuh. Mungkin Lina boleh komen sedikit pandangan ataupun tentang persembahan Wak Ode tadi daripada Indonesia juga. Iya, karena sebelumnya saya juga udah tahu Wak Ode juga, dia viral juga kan di Indonesia karena bawa satu lagu pop yang dia bawa dengan genre dangdut. So aku udah tahu, tapi ternyata waktu tadi aku lihat dia di stage, aku nggak tahu dia punya power sebagus itu. Nggak tahu. Jadi karena selama ini di sosial media saya cuma denger dia nyanyi dangdut, tapi orang semua kayak ketutup sama ya orang dance aja kan. Tapi tadi sekali saya lihat dia di stage, like power, wow. Saya jadi wow, ternyata powerful sekali suaranya. Itu. Bila
kamu sama Karina personalitinya mungkin agak sama kan, jadi macam mana untuk blendkan perjalanan hosting itu supaya nampak balance, tak ada kedua-dua orange shadow ataupun kill each other. Oh ya, itu terjadi begitu aja, nggak ada apa. So kalaupun Kalina sering ngomong nanti kita pokoknya buat bagus, kita saling kasih support each other, tapi di stage it's like the magic of the stage, magically happen, terjadi natural, secara spontan, natural, jadi ada, iya betul, unplannable, ada yang di plan ada, tapi sometimes like tiba-tiba ada aja jadi, gitu. Jadi dukung kamu itu spontan atau biasa? Iya mana? Yang di awal-awal. Jadi kamu jadi itu dia spontan. Oh. Aku nggak tahu dia mau angkat itu. Aku nggak tahu. Tapi oh oke, okay. Ternyata dia oke. Okay. Dan kamu menyambut responnya dengan baik. Harus, karena kalau nggak respon itu nggak jadi, nanti nggak jadi kayak gitu. Bagaimana bekerja dengan Kak Lina? Kalau dia juga orangnya sangat gila-gila kalau panggilnya, yeah. Very spontaneous. Kepada kamu, mungkin kamu nak suka tak handle orang yang spontaneous? Justru saya senang karena dia spontan, aku spontan, kita bisa kayak tadi tuh ada satu adegan dia nyanyi dan aku tarik dia di sini kan. Suddenly si siapa namanya yang pesertanya Putra, juga Putra juga ikut tarik, itu spontan di situ, natural terjadi aja, jadi nggak tahu oh ternyata dia mau kesini, oke saya berarti harus pikir cepat kan, kalau dia buat gini saya harus buat apa, jadi hal-hal yang dibuat, benda-benda yang dibuat tuh saya harus pikir cepat, Kalina pun harus pikir cepat gitu. Sebelumnya kamu ada rehearsal berdua? Ya? Ada rehearsal berdua, tapi yang terjadi tadi di panggung hari ini totally different. Semuanya terkejut. Iya. Kayak kemarin nggak ada ini, tapi ya kita harus cepat respon. Secara pribadinya, pada pandangan mata kamu, Kalina itu gimana orangnya? Secara pribadi banyak sama sih, kalau kita sering banyak tukar cerita. Kok sama ya? Kamu begini? Iya sama. Aku juga begini. Oh bagus kalau gitu. Kamu pikir apa kalau untuk bikin apa buat satu benda? Kamu kira-kira pikirnya apa? Aku pikir gini. Hah kita banyak sama ternyata gitu. Jadi di personal pribadinya juga banyak yang sama. Pikirannya juga sama. Jadi respon-responnya mungkin itu kenapa kita bisa nyambung gitu. Sama-sama nomor satu ya. Ah nomor satu lah. Seperti itu. Gimana? Nomor satu. Paham tak saya cakap apa? Okay. Bagus kalau gitu. Sayanya yang enggak paham. Tak apa pelan-pelan. Iya betul. Jadi selain dua order mungkin ada peserta favorite tak bagi Lina sendiri? Hundu. Kenapa? Aku suka. Kenapa? 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 Ini first time. Karena dia ada vokal kayak dia macam power, tapi enggak terlihat dia power. Jadi relax, tapi suara tinggi. It's like, huh? Okay. Sama ada siapa enggak? Nadira, itu juga aku suka juga. Jadi ada orang ada power, dia suaranya power, tapi enggak terkesan maksa gitu. Suaranya really natural, kayak gitu. Basically suka semualah. How excited Rina untuk minggu-minggu yang akan datang menjelang. Ya aku cari lagi kira-kira nanti minggu depan mau apa lagi. So aku sama Kalina terus cari, dia pun juga like support aku banget, Kalina support banget. Kamu buat apa aja nanti aku bisa respon. So kita pun sama-sama kan. So itu yang buat excited juga nanti minggu depan kita mau buat apa lagi. Thank you. Sukses ya. Sama-sama. Terima kasih. Sudah selesai berarti ya. Aku boleh ke sana? Boleh. Terima kasih. Jumpa lagi. Sampai jumpa. Next week. Tak boleh. 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 Tak
Taklah ada test later lah. Dia kami lah. Ada test later. Yeah, I'm sure. Thank you lah. Terima kasih yo. Why you choose to participate in this competition? This competition? Because we love Malaysia. And Malaysia food, Malaysia music, and Malaysia culture. And everything Malaysian stuff. So we that's why we joined the big stage. And you won our first place tonight. How do you feel? Wow. You're so nervous. Yeah, because our competitor is so good. It was so very good comment from a jury. We are good, grateful. We think we it have to us in to improve in the next performance. Really terima kasih. Terima kasih. May we know why did you choose the song for tonight? Today's song. Song choice, yeah. Because the song is our favorite song. Yeah, favorite song. So, which? You excited to sing a Malay song after this? Yes, next week we will sing Malay song. Yeah. Kudrat. Kudrat. No secret? Oh, secret? Oh, sorry. Oh, okay. Please, I don't know secret. No. I have no idea. How's your chemistry with other contestants in this season's big stage? The chemistry that you have with other contestants. Other contestants are very, very good. So awesome. We always nervous. You guys support each other or are you so competitive in this competition? Soro, si soro enggone juga, animion ke, yakan ke mojo ke. Competition처럼 그렇게 생각하는 건가요? No competition, just make a stage. Yeah, we think just make a stage with competitor. Yeah, all of the competitor is familiar and kindly welcomed us. Yeah. You know, we think so too. We think. Before you get offer for this competition, this big stage, are you study what is about this big stage before the previous winner? Already study about this competition? 그 big stage 오기 전에 혹시 big stage에 대한 조금 더 공부했냐고요? 왜냐면 시즌 1, 시즌 2, 시즌 3 있잖아요. 아, 네. we always watch big stage. Yeah. On YouTube, we reaction about big stage 3, 4. So we know the big stage. Yeah, so you know Hanbyul? Yeah, Hanbyul. We know Hanbyul, but Hanbyul don't know. No, so, do you have like specific vocal teacher to teach you about Malaysian pronunciation? Because you already sing Malay songs, right? Before, in Korea, we run the Google Translator and Papa Wen. But I think. Cikgu Shafi. We teach us. Why you guys like Malay songs? Why you guys? Malay 노래 왜 좋아하는지 물어보신 거예요. 아니 dia macam mana dia boleh start daripada awal nak orang tak excited untuk nyanyi lagu-lagu Melayu ni. First we watch Aina's video on YouTube. K-pop cover. And we search about Aina after songs, but Malaysian music is very awesome, so we introduced Malay song first. Because of Aina? Yeah, because of Aina. What's the first song that you cover story I didn't see? Sipi. Negaraku. Negaraku. First is Negaraku, and second is Sipi. Yeah. Your most favorite Malay song, maybe you can share? Your favorite.
Semalam sang bayar air napu. Semalam bayar. Semalam bayar napu. And so Norwin Shi is one of the judges, right? Yeah, yeah. Jury. How do you feel? Your own really, idol. Really, we know very moved. Yeah, very moved and very nervous. Sorry, really nervous. If the okay, kalau nak diberikan orang kata tugasan untuk menyanyikan lagu-lagu tradisional Melayu, mereka dah bersedia ke belum? Hoksi manyage tahun jue mo Malay nore mannende, kini contong jogi kerun Malay nore pada semenen, otakki senggapan gitu. Oh, we love traditional song. Yeah. We already tried Cindai. Puranamurindu. Puranamurindu. We love traditional Malaysian song. But very difficult. Very difficult. Yeah. Jingkok is very too hard. Not used to. Yeah, not used to. Is this the first time you sing on big stage or before this you pernah? Macam cakap. Dia pernah sebelum di pentas besar. Di pentas besar. Hoksi big stage 같은 무대 말고 저번에 한국에서 뭐 다른 무대에도 그런 써본 적 있나요? 아, yeah. 저희가 한국에 있을 때는 4인조로 활동을 했었어요. 4인조? 4명. 파라다이스라는 팀으로 활동을 했었는데 코로나 때문에 우리 회사가 없어지고 네? 저희는 이제 둘이서 그때 아이나프를 만나서 그때부터 둘이서 계속 했었고 파라다이스 활동할 때는 많은 방송들을 많이 했어요. 뭐, like Music Bank or many. KBS, MBC, broadcasting in Korea. Okay. So for the starting, they say they debut as four people and the signs. Paradise. Paradise. Okay. The name of the group is Paradise, but because of the COVID, so they are the company was disbanded, so it become two people. So left it, both of them. And now after that they meet Aina Abdul. Yes. Yeah, watch it Abdul. So they start to perform in the Music Bank and so on. Yeah. Oh, means before this you guys are like idol band ke buat yang empat orang? It's crossover singer. Only singer. Singer pro guys. Like opera mix pop. Ah, 그리고 옛날에 듀엣가요제라는 MBC 듀엣 페스티벌에서 조회수 천만 뷰 넘는 또 영상들이 있다고도 얘기죠. 그 영상요? So before they have a video about their performance and they have like around 1,000 on YouTube. That's one of the things they want to highlight. Ada tak dorang rasa susah bila masalah bahasa tu untuk bertanding dalam program ni? Hoksi 언어 때문에 좀 어려운 경험을 겪었는지 지금 하고 있을 때는 혹시 그런 건 있으신가요? 솔직히 frankly it's hard but we always try. Yeah, always try. Yeah. We can do it. Yeah, we like to challenge ourselves. Yeah. Do you want to do fan club 그 있으니? Fan club 있으세요? 오늘 이번에 이제 공식 official 팬클럽이 만들어졌다고 들었고요. So actually they just found out that actually they already have the official fan club. I see. Yeah. Recently they just found out. How old are you? 우물 사야. Honestly? Yeah. just kidding. 우물 사야 띠가 불러 띠가. 우물 사야. 스글라스. 아, 우물 사야 띠가 불러 띠가. 오, 나머지. What's your fan club name? Is Hundurian. 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 Yeah, we have a Hunduland. We made a Hunduland. Hundurian is Hundu people. Hunduland. Just virtual. Just virtual. Virtualland. Virtualland. As you know, there is another Korean artist that participates this year, Isaac. Isaac. Pop Idol. How do you feel the competition? Because when Hanbyul won, he was the only Korean artist. So there's another Korean artist this year. Yeah. How do you feel about that? 한번 듣고. 아니 그 어떻게 생각해요? 이번에 Isaac. We love Isaac. Yeah. Because he interpret. For us, always. Yeah. So, he make me comfortable. Yeah, so comfortable. So, we love Isaac. Yeah. Isaac!
Asian make us or feels comfortable. Really, yeah, always. At least you know someone who can speak Korean, right? Which is Isaac, kan? Isaac very well. Very well. Very well. Tanya dia, selalunya artis Korea ni selalu menjaga penampilan. Macam diorang pun mendidik keberatkan penampilan ke tidak? Atau rahsia diorang? Rahsia diorang. Ke Hangguk. Just untuk singa ke atau aktris juga? Ya. Singa. Untuk diorang lah. Untuk diorang. Hangguk ke saudara, hoksi wemo yang dihan, contoh cungnya atau gue singgahkan ayo, cal kuali hana. Kuali tuhan? 중요하지만 제일 중요한 거는 실력. 실력이 그 실력이 제일 중요하고 외모도 뒷바탕이 되어야 된다고 생각을 해요. So basically in for the taking care of their face and everything too, pun also important. And the second is also yeah, the face also important. But other than these two, the most important thing is their talent. Yeah. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. We are very nervous. So we want to take photo. Okay, okay. Photo. Okay. Alright. One, two, three. Alright. Here, one, two, three. One more. One, two, three. Alright. Okay. Thank you. Oh, this video.